Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menegur ribuan kepala desa yang meminta 10% anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dialokasikan untuk dana desa. Megawati meminta para kepala desa tersebut untuk memikirkan lebih dalam terkait tuntutan mereka. Ia bahkan meminta para kepala desa untuk menunjukkan kinerja mereka. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Megawati di hadapan ribuan kepala desa di Kompleks Gelora Bung Karno pada Minggu 19 Maret 2023. Adapun APBN tahun 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun. Apabila para kades meminta 10% di antaranya, berarti mencapai Rp300 triliun. Dalam kegiatan ini, Megawati juga mengaku prihatin dengan para kepala desa yang meminta melakukan demonstrasi. Megawati menilai para kepala desa itu seharusnya menyampaikan aspirasi mereka melalui menteri terkait atau DPR. Meski mengakui bahwa demonstrasi dijamin oleh sistem demokrasi, Megawati mengatakan masih ada cara musyawarah mufakat. Megawati juga sempat menyinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang makin kurus karena memikirkan negara. Sehingga ia meminta agar para kepala desa memikirkan kembali tuntutan mereka tersebut. Selain tuntutan dana desa, para kepala desa ini juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tak ditunda. Nanti paling tidak bisa kena 3 huruf, tahu nggak? Itu beda gitu loh. Nah, kebayang enggak? Jadi guyo di desa masing-masing, kepalanya itu juga, kamu juga yang jadi rakyat. Capek deh, bener. Kenapa? Sekarang orang yang mau jadi itu banyak ngumpulin uang, dengan jalan segala macam. Ibu tahu apa enggak? Tahu. Kenapa kok ibu diem? Saya pengen lihat akhiran dorang ini apa. Nanti paling tidak bisa kena 3 huruf, tahu nggak apa itu? KPK. Ya iya, KPK apa itu panjangnya? Itu beda gitu loh.